Ya Rasulullah Muhammad ibni Abdillah Habibi. Habib Lut Pipin Yahya di dalam pengajiannya pernah menjelaskan kepada para jamaah agar jangan mudah menghakimi orang lain dengan dosa-dosanya yang dilihat. Sebab kita tidak tahu, bisa jadi beliau memiliki sebuah amalan atau perbuatan baik yang hanya ia dan Allah saja yang tahu. Habib Lutfi bin Yahya mengungkapkan itu serta menjelaskan sebuah cerita, sebuah kejadian peristiwa di mana ada seorang wanita yang dihakimi warga dengan hal-hal yang buruk karena almarhumah semasa hidupnya adalah seorang bos lentiner besar, tidak pernah mengikuti pengajian, tidak pernah melaksanakan sholat berjamaah di masjid, tidak pernah bersedekah. Akan tetapi, wafat dalam keadaan husnul khotimah. Saya melihatnya langsung. Jenazah almarhumah, wajahnya berseri, seperti tersenyum, serta berbau wangi, yang menandakan bahwa beliau itu wafat dalam keadaan baik. Ternyata menurut ungkapan keluarganya, almarhumah ini semasa hidupnya adalah orang yang sangat gemar bersolawat. Setiap harinya, ia mampu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak-banyaknya. Mungkin karena amalannya itulah yang insya Allah menghapus segala dosa-dosanya sehingga ia bisa wafat dalam keadaan husnul khotimah, ungkap Habib Lutfi bin Yahya. أتعرف يا طبيب دواء قلبي فداء القلب أعظم من هزالي كشفت إليك عن صدري أجبني.